Adapun Imam Ghazali inilah yang kita akan kisahkan di pagi hari ini. Siapa Imam Ghazali? Menarik karena Imam Ghazali ini imam yang jadi rujukan di negeri kita ini. Kitabnya Ihya Ulumuddin hampir dipelajari di semua madrasah dan pesantren. Tetapi sedikit sekali seseorang terkadang mengenal siapa Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ini. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Taib kita akan berkisah sedikit tentang siapa Al Imam Al Ghazali. Imam Ghazali ini namanya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Ghazali. Begitu namanya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Ghazali. Dan dia punya saudara kandung namanya Ahmad ibn Muhammad. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada Imam Ghazali kecerdasan di bidang semua funu. Cerita fikih dia pakarnya, cerita usul dia pakarnya, pokoknya pakar semuanya. Dan saudaranya Ahmad bin Muhammad itu, Ahmad bin Muhammadlah seorang wad. Seorang penceramah orator ulung di zaman itu. Dua-duanya dianggap ulama di zaman itu, baik saudaranya Ahmad bin Muhammad ataupun Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali ini. Lah, Imam Ghazali ini dia dilahirkan dari sebuah toko kecil. Sebuah toko kecil, subhanallah. Yang berada di daerah namanya Ghazal. di daerah Ghazal Tusi Khorasan ayahnya ini memang seorang sufi tetapi ayahnya ini buta huruf ayahnya bukan seorang alim besar bukan seorang abid bukan, dia orang awam tapi dia orang saleh dia suka hadir di majelis-majelis pukoha dan majelis-majelisnya para wuat suka ngaji bahasa kitanya bapaknya ini Lah bapaknya ini Muhammad ibn Muhammad ini apabila selesai dia apa namanya bekerja ada yang mengatakan Ghazali itu diambil dari memintal kulit kambing wol semacam menenun. Ya, jadi Imam Ghazali ini kenapa disebut Ghazali? Ada yang mengatakan Ghazali itu diambil dari daerah di Tusi, Khurasan, Naisabur. dinisbatkan kepada tempat. Ada yang mengatakan menggunakan tasdid Ghazali. Dari gozal artinya memintal kain, memintal menenun. Itulah pekerjaan ayahnya. Lah, pekerjaan ayahnya ini apabila selesai memintal menenun itu, maka terkadang dia hadir di majelisnya para fukoha. Apabila dia hadir di majelisnya para fukoha, maka dia pun berdoa kepada Allah Azza wa "Ya Allah, Berikanlah keturunanku seperti fukoha ahli fikih Dan apabila hadir di majlisnya wad Orang-orang yang memberikan maw'idah, nasihat-nasihat Maka dia pun berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan anakku seperti dia Begitulah doanya orang tuanya Menginginkan anaknya itu seperti ahli fikih Dan ahli wad Dan harusnya seperti itu orang tua Mendoakan anaknya supaya menjadi cerdas Dan inilah langkah pertama, bagaimana Imam Ghazali itu menjadi marhalah besar kelak di masa depan, menjadi ulama besar, karena memang bapaknya semangat untuk mendidik Imam Ghazali menjadi ulama besar. al Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kemudian al-Imam al-Ghazali. Berada di Naisabur belajar diajari bapaknya masih kecil gitu ya. Si kecil. Kemudian ketika ayahnya hendak wafat. Menjelang wafat maka ayahnya ini menitipkan kepada kawannya seorang sufi untuk mendidik kedua putranya karena tidak memiliki anak kecuali dua putra ini. Pertama Ahmad ibn Muhammad Saudaranya Imam Ghazali Dan Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Dititipkan kepada kawannya seorang sufi Kemudian setelah meninggal ayahnya Setelah meninggal ayahnya Maka kemudian betul-betul dirawat oleh seorang sufi ini Kawan bapaknya Diajari ibadah, diajari zuhud, diajari akhlak macam-macam karena istilah sufi zaman itu berbeda dengan sufi zaman sekarang ya. Istilah sufi zaman itu memang artinya ubad ahli ibadah. Sampai ketika harta ayahnya habis. Maka saudaranya bapaknya seorang sufi ini kemudian mengatakan kepada Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad dan mengatakan harta bapak kalian sudah habis. Saya ini orang fakir tidak bisa lagi membiayai kalian berdua. Sebaiknya aku titipkan kalian berdua di madrasah yang gratis. Hiduplah di situ. Ya. Akhirnya kemudian diantar ke madrasah ini dan ini marhala yang ketiga ya. Marhala yang pertama yang menjadikan Imam Ghazali ulama besar adalah ayahnya sendiri. Kemudian saudara ataupun kawan ayahnya seorang sufi. Kemudian yang ketiga madrasah madrasah yang yang dititipkan Imam Ghazali dan saudaranya untuk belajar di situ diberikan tempat tinggal, makanan gratis dan belajar. Makanya ada istilah Imam Ghazali yang luar biasa kata-katanya, talabnal ilma li ghairillah fa aban yakuna illa lillah. Itulah perkataan Imam Ghazali. Kami dulu mencari ilmu itu bukan karena Allah Ya karena ingin mencari makan, ingin mencari tempat, ingin hidup gitu ya. Tetapi ilmu itu tidak mau dicari kecuali karena karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Imam Ghazali nanti di akhir cerita dia uzlah, betul-betul meninggalkan dunia dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian Imam Ghazali dan saudaranya digembleng di madrasah itu dengan biaya madrasah dan para guru-guru yang ada di situ. Maka masuklah pada marhala yang keempat Imam Ghazali mulai safar. Dan begitulah rihlah para talabatul ilmi membuka wawasan itu dengan cara safar. Kalau anda ingin bertambah wawasan safar. Karena tidak ada satupun imam dunia kecuali mereka safar. Mencari guru-guru hebat, mencari ulama-ulama kondang, kemudian diserap ilmunya kemudian baru pulang ke daerahnya. Itu pula yang dilakukan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Subhanallah. Ada kisah menarik di sini. Imam Ghazali ini dapat pelajaran besar dari pimpinan rampok. Jadi dia dapat pelajaran besar dari pimpinan rampok, bukan dari ulama, bukan dari seorang ahli ibadah. Ya. Tapi dia dapat pelajaran besar yang tidak bisa dilupakan. Dengannya lah Imam Ghazali menjadi imam besar. Gara-gara nasihat perampok ini. Jadi ketika Imam Ghazali safar talabul ilmi. Bertemu dengan para masyayikh. Bertemu dengan para ulama. Dan apapun yang dikatakan para ulama dicatatnya. Semua dicatat. Ya, jadi para ulama, apapun yang difatwakan para ulama, apapun yang kemudian dinasihatkan para ulama semua dicatat. Ketika itu Imam Ghazali tidak mementingkan hafalan tetapi catatan. Sampai akhirnya catatannya banyak. Jadi ilmunya itu ada pada catatannya. Kemudian setelah dia safar keliling negeri-negeri, mencatat semua nasihat para ulama, mencatat semua ilmu para ulama mulailah dia kemudian pulang ke negerinya di Tusi. Di tengah jalan rupanya Imam Ghazali ini bersama rombongan dikepung rampok. Rampok ini kemudian mengambil segala sesuatu barang-barang yang dibawa oleh rombongan Imam Ghazali termasuk juga hartanya Imam Ghazali, termasuk juga tas yang isinya catatan-catatan ilmunya yang didapati Imam Ghazali dari hasil rihlahnya talabul ilmi kepada para masyayikh. Subhanallah. Ketika kemudian rampok ini pergi, Imam Ghazali ini sedih dikejarnya rampok itu. Kemudian mengatakan kepada sang rampok, "Wahai pimpinan rampok, aku tidak peduli dengan harta." Aku tidak peduli dengan pakaianku. Aku tidak peduli dengan apapun yang ada pada badanku, tapi tolong kembalikan tas itu. Tas itu berisi ilmuku, semua catatan-catatan yang sudah kucatat dari para ulama ada di tas itu. Itu adalah ilmu-ilmu diriku. Semuanya tiba-tiba, kepala rampok ini berdiri memandang Imam Ghazali, kemudian tertawa dan mengatakan. Apa kamu bilang bahwa di dalam tas ini semua terkandung ilmumu? Kata Imam Ghazali, ya, ilmuku ada di tas itu. Kata Rampok, kalau seandainya tas ini aku ambil, bagaimana kau katakan kau memiliki ilmu sementara ilmumu dalam tas ini? Akhirnya kemudian Imam Ghazali terus meminta-minta kepada sang rampok itu untuk dikembalikan tasnya. Akhirnya Kemudian, sang rampok itu pun melempar tasnya dan dikembalikan kepada Ghazali. Kata "Ghazali Subhanallah", kata-kata sang rampok itu membuat diriku sadar pentingnya menghafal. Sebab, kalau seandainya catatan-catatan itu kemudian betul-betul diambil, rampok itu kemudian dibuang entah berantah, tentu Imam Ghazali, seperti orang linglung, tidak punya ilmu, akhirnya setelah mendapatkan tas itu, dia pulang selama tiga tahun dia hafalkan seluruh apa yang telah dicatat oleh para ulama akhirnya dia menjadi orang yang paling hafal dari para ulama di zamannya makanya ada istilah Fahfad fa kulli imam ya berusaha untuk menghafal karena orang yang menghafal itu kelak akan menjadi imam pemimpin Itu pula yang kemudian dilakukan Imam Ghazali mendapatkan apa namanya pelajaran dari sang rampok di mana Allah Subhanahu wa taala membuat bicara rampok itu untuk menjadarkan Imam Ghazali bahwa ilmu itu ada pada hafalan bukan ada pada catatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tentu marhala yang yang kelima yang mencetak Imam Ghazali menjadi besar adalah berjumpanya Imam Ghazali dengan Abu Ma'ali Al-Juwaini yang saya ceritakan tadi Abu Ma'ali Al-Juwaini Imam Haramaini dia bermula zamah kepada Imam Haramaini sampai meninggal dan kita tahu bahwa Imam Haramaini di zaman itu adalah orang yang paling pakar tentang madhab syafi'i makanya kalau antum disiplin ilmu Antum belajar usul fikih, maka kita kenal satu usul fikih itu namanya warokat. Dan itu dipelajari di pondok-pondok biasanya. Kitab usul fikih al warokat itu karya Imam Abu Ma'ali al Juayni, gurunya Imam Ghazali. Lah Imam Ghazali ini bermula zaman kepada Imam haramaini ini sampai meninggal dan menyerap seluruh ilmu Imam haramaini sehingga Imam Ghazali menjadi orang yang paling pakar dalam ilmu Syafi'i dalam Madhab Syafi'i setelah Imam Jauh ini. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla itu secara singkat marhalah belajarnya Imam Al Ghazali. Baik, kita akan rinci sedikit. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahawa Imam Al Ghazali kunyahnya adalah Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali at Si An-Naisabur Asy-Syafi'i dan akidahnya Ash'ari Dia salah satu ulama di zamannya. Dia berada pada abad ke-5 Hijriah. Lahir pada tahun 450 dan wafat pada tahun 555 artinya cukup panjang usianya. Dia seorang faqihan, seorang ahli fikih. Usulian seorang ahli usul. Filosofan seorang ahli filsafat. Kemudian Syafi'iul fiqhi. Betul-betul dia menguasai fikihnya Syafi'i. Salah satu yang mempengaruhi madhabnya adalah Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala dan dia mendapatkan lakob hujjatul Islam. Hujjahnya umat Islam ...karena memang dia membidangi semua ilmu funun dalam Islam itu... ...sampai dikenal Hujjatul Islam. Ada yang mengatakan lakobnya Zainuddin. Ada yang mengatakan Din, Ada yang mengatakan Muftil Ummah. Ada yang mengatakan Barakatul Anam. Ada yang mengatakan Imamul Aimmatiddin. Ada yang mengatakan Syarafuddin. Banyak kunyah yang diberikan para ulama kepada Imam Ghazali ini. Saking cerdasnya Imam Ghazali ini dipuji banyak para ulama ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal tentu pertama marhalah belajarnya Imam apa namanya Al-Ghazali ini. Sekali lagi dia terlahir dari rumah yang sangat miskin. Betapa banyak para ulama-ulama dunia terlahir dari rumah yang sangat miskin. Imam Syafi'i miskin. Imam Ahmad miskin. Tetapi kemiskinannya tidak menjadikan menghalangi untuk menguasai dunia dengan pengetahuan ilmu agamanya. Termasuk Imam Ghazali. Sangat miskin sekali. Betul-betul bapaknya hanya bekerja ala kadarnya sebagai penurun Ghazali itu. Yeah. Tetapi walaupun demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Bukan kita yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Sehingga jangan sampai kemiskinan Menghalangi cita-cita, setelah kemudian orang tuanya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya anaknya ini menjadi alim ulama besar, dan pentingnya dua orang tua ini kepada anaknya. Maka saya anjurkan kepada Anda, orang tua, berdoalah kepada Allah agar dicerdaskan anak-anak kita, seperti doanya orang tua Imam Ghazali kepada Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad ibn Muhammad. Setelah itu, kemudian. Imam Ghazali belajar pertama kali belajar fikih kepada Imam Ahmad Ar-Radhakani di Tusi setelah itu kemudian safar ke Jurjan ke Jurjan dan berjumpa dengan seorang alim besar di Jurjan namanya Abu Nasr Al-Ismaili dia belajar di situ setelah mendapatkan ilmu dari Abu Nasr Al-Ismaili dia balik ke Tusi selama tiga tahun Mulailah dia menghafal apa yang sudah dicatat dia dari rihlah talabul ilmi ke jurjan itu. Kemudian setelah itu dia berpindah ke Naisabur. Berpindah kepada Naisabur dan ingat Naisabur ketika itu adalah salah satu ibu kota kedua setelah Baghdad. Ada dua madrasah besar ketika itu. Madrasah di Baghdad dan itu yang paling besar, universitas besar dan juga Naisabur. Lah di sinilah kemudian Imam Al Ghazali belajar di madrasah ini. Lah di sinilah dia berjumpa dengan Imam Abu Maali Al Juaini. Berjumpa di madrasah ini dan dia belajar betul-betul kepada gurunya ini Abu Maali Al Juaini. Dan kita tahu bahawa di zaman itu Abu Maali Al Juaini ulama kondang ulama dunia semua orang belajar sama dia satu dunia. Subhanallah Allah berikan kecerdasan kepada Imam Ghazali ini. Dari sekian murid-murid khususnya Imam Al-Juwaini Ada yang mengatakan 300 murid Imam Al-Juwaini yang khusus Ribuan murid dia. Tapi ada murid-murid khusus yang memang dibanggakan oleh Imam Al-Juwaini Imam Al-Juwaini selalu mengunggulkan Imam Ghazali Dan mengatakan demi Allah Di antara kalian tidak ada yang lebih unggul dibandingkan Imam Ghazali Selalu memuji-muji Imam Ghazali Imam Al-Juwaini Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah sampai dia mengatakan Bahrun Mughriq Imam Ghazali itu lautan ilmu yang sangat dalam. Sampai pujian Imam Jua ini kepada Ghazali seperti itu. Lah, selama dia berada di Naisabur Ya karena sudah lama dia belajar di Naisabur Sampai wafat Imam Jua ini Disitulah dia Imam Ghazali menikah Tinggal cari pekerjaan Termasuk juga Apa namanya menikah dan punya anak Sampai wafatnya Imam Al-Jua ini Baru setelah kemudian usianya 28 tahun, dia sudah menjadi ulama besar tuh 28 tahun. Banyak orang-orang belajar kepada Imam Ghazali karena ketika itu dia menjadi posisi pengganti Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni. Imam dunia gitu kan. Maka mulailah dikenal siapa Imam Ghazali dan kecerdasannya itu. Lah setelah itu kemudian dia pergi kepada apa namanya? Kerajaan Nizamul Mulk. Jadi sebuah ibu kota di situ ada semacam pertemuan para ulama. Jadi kerajaan itu biasanya mengundang para ulama untuk mendiskusikan sebuah perkara, nanti terjadi perdebatan di situ. Lah, Imam Ghazali datang ke tempat itu. Akhirnya mengajak berdebat seluruh ulama yang ada di Baghdad. Diajak debat. Subhanallah. Kecerdasan Imam Ghazali luar biasa. Tidak ada satupun ulama di zaman itu yang mampu menandingi kecerdasan Imam Ghazali. Semua ulama kalah debatnya, dikalahkan sama Imam Ghazali. itu. Dari situlah naik daun Imam Ghazali dikenal satu dunia. Bayangkan, karena apa? Tidak ada ulama yang bisa menandingi kecerdasan ini. semua kalah. Dan di zaman itu memang sangat berkembang ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam. Gitu ya, dari situlah maka banyak para ulama yang mengagumi. Imam Al-Ghazali lah setelah itulah maka akhirnya oleh pihak kerajaan Imam Ghazali ditunjuk untuk menjadi guru besar termuda kemudian dikirim ke Baghdad ya, dikirim ke ke Baghdad untuk menjadi guru besar termuda ketika itu usianya 34 tahun tapi sudah menjadi guru besar Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Masalahnya di zaman Imam Ghazali ini ada empat firqah empat kelompok yang sangat besar semuanya besar dan empat kelompok ini saling perang ya, jadi empat firqah ini pertama kelompok filsafat itu pengagumnya banyak sekali ya. yang kedua kelompok mutakallimun ahli kalah dan pengagumnya banyak sekali, pengikutnya banyak sekali Kemudian yang ketiga kelompok batinia sufi batinia dan pengikutnya banyak sekali. Kemudian yang keempat kelompok sufiah dan pengikutnya banyak sekali. Jadi zaman Imam Ghazali ada empat kelompok. Lah empat kelompok ini masing-masing mengklaim bahwa mereka di atas kebenaran, menyesatkan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi peperangan hebat dan terjadi pertumpahan darah. Tuh ingat, gara-gara apa namanya? pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini akhirnya perang. Jadi saling mengklaim mereka di atas kebenaran, baik kelompok filsafat, kelompok ahli kalam, kelompok batinia, kelompok uh, sufia, mereka perang sampai bertumpah darah itu. Lah Imam Ghazali itu dihadapkan kepada suasana seperti ini. Dari sinilah kemudian Imam Ghazali mulai merenung, kenapa sampai perang? Ya. Yeah. Kenapa sampai kemudian menumpahkan darah gara-gara sebuah pemahaman maka Imam Ghazali mempelajari empat kelompok ini. Betul-betul dipelajari. Dibaca, ditelaah. Ya, tentang filsafat itu bagaimana. Ahli kalam itu bagaimana. Batinia itu bagaimana. Sufia itu bagaimana. Dipelajari betul-betul. Sampai menguasai empat kelompok ini pemahamannya. Dari situlah Imam Ghazali mengarang satu buku namanya al Min Minad -Dhalal. al Min Bagaimana cara menyelamatkan dari kesesatan. Dan juga bukunya Al-Iqtisad fil I'tiqad namanya. Sederhana dalam berakidah. Karena orang filsafat itu seolah-olah berakidah itu susah sekali gitu kan. Dengan 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 gaya cara berfikirnya begitu ya. Maka Imam Ghazali menyederhanakan cara berakidah. Kemudian mengarang satu buku Al-Mungkid min Bagaimana caranya terlepas dari kesesatan karena akibat kesesatan ini terjadi pertumpahan darah masalahnya. Masyarakat Muslim yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah Setelah kemudian dia mengarang kitab itu Kemudian Mulailah Imam Ghazali Karena banyaknya bantahan Banyaknya kritikan Kemudian juga berusaha dia membantah Dibantah lagi dan begitu seterusnya Akhirnya Imam Ghazali Merasakan keraguan-keraguan Terhadap ilmu yang dia miliki selama ini Benarkah yang saya ajarkan ini Ragu-ragu dia, ragu-ragu ya, dengan filsafatnya, ragu-ragu dengan kalamnya. Ragu-ragu lah, karena ketika kebingungan itulah akhirnya Imam Ghazali pun berniat untuk meninggalkan seluruh dunia. Ketenarannya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Dia ceraikan dunia, kemudian dia uzlah. Dia ingin menyendiri, akhirnya dia pun safar ke Syam. Selama dua tahun dia etikaf di Masjid Baghdad. Dia berkholwah, dia beribadah, dia berzikir, dia bermunajat, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di masjid itu selama dua tahun dia tidak mengajar. Dia tinggalkan kemasyhurannya. Dia tinggalkan jabatan di kerajaannya. Pokoknya betul-betul dia uzlah sama sekali tidak menyentuh dunia. Kemudian setelah dua tahun di Syam, di Baghdad, akhirnya dia safar ke Palestina. Dia pun i'tikaf di masjid di Palestina di Kuds. Di sinilah kemudian Imam Ghazali setelah lama apa namanya perjalanan tafakurnya, dia menulis satu karya fenomenal yang kemudian karya ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren namanya Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin isinya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya. Tetapi belum sempurna. Kemudian akhirnya dia safar ke Damaskus. Kemudian dia pun itikaf di masjid yang ada menara putih yang kelak Isa akan turun di situ, Manaril Baydha, Masjid Jami Al-Umawi. Dia itikaf juga di situ. Kemudian setelah dekat musim haji, dia pun berniat untuk haji. Maka ketika sampai musim haji, dia pun berangkat haji. Setelah haji dia tinggal sebentar di Mekah kemudian dia safar ke Madinah. Kemudian setelah safar ke Madinah, dia kembali ke Damaskus. Kemudian setelah kembali ke Damaskus, maka disempurnakan kitabnya Ulumuddin ini, Ihya Ulumuddin ini sampai akhirnya betul-betul menjadi karya yang sangat fenomenal. Walaupun sayang para ulama yang banyak yang mengkritik kitab Ihya Ulumuddin ini karena banyak hadis-hadis yang lemah, banyak hadis-hadis yang palsu yang kemudian diletakkan di situ. Ya, karena Imam Ghazali bukan seorang muhaddis, Bukan seorang ahli hadis, bukan seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi yang memang mereka mutafanin dalam hadis tidak. Ya, yaitu sebatas pengetahuan Imam Ghazali memasukkan karya-karya seperti itu. Makanya banyak juga yang mengkritik tentang kitab Ihya Ulumuddin di antaranya adalah Imam Zahabi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan ada yang berusaha mentaklik ya, mentaklik kitab Iya Ulumuddin ditaklik itu disaring yang yang tidak berbau hadis-hadis maudhu sehingga muncullah satu kitab namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu kitab yang sangat bagus karena sudah ditaklik dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Lah setelah kemudian 10 tahun Imam Ghazali ini rihlah ke sana kemari menyendiri tidak menyentuh dunia sama sekali bahkan tidak mengajar dia hanya tafakur saja. Baru setelah kemudian setelah 10 tahun dia kembali kemudian ke apa namanya ke daerahnya maka dia berusaha untuk kembali mengajar tetapi tidak seperti sesibuk sesibuk zaman itu dia kembali mulai belajar hadis tetapi tidak lama dia belajar hadis Suhaib Bukhari, Muslim dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya wafatkan al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu di antara sirah singkat tentang siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mudah manfaatnya mengfaatnya. Subhanakumulhamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tulai. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.